Hello, assalamualaikum semua. Bertemu kembali di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah kek marble jelita . Soal juga untuk buat jualan . Untuk hari jadi . Okey, so mari kita lihat bahan-bahannya . Okey, sekarang mixer telur, gula, garam, vanila dan juga overlay. Mixer hingga kembang . Okey, bila dah kembang, masukkan tepung kek sedikit-sedikit . Dengan tepung gandum, masukkan ini sampai habis . Masukkan selanjutnya ini dengan tepung cair tadi dan juga susu powder . Sekali baru kita letakkan minyak . Daun kita lagi sedap . Dah . Okey, sekarang adunan kita dah tercampur semua . Dah gebuk. Kemudian asingkan sikit, kita nak buat warna . Untuk bunga dia. Okey, ambil 2 sendok untuk bunga . Ambil 2 sudu besar untuk bunga. 1, 2. Dah, tak payah banyak sangat . 1, 2. Okey, sekarang kita dah letak warna . Warna pink, warna kuning dan warna hijau untuk daun . Okey, sekarang kita dah masuk dalam piping bag . Ready untuk dekor nanti . Okey, kita perlukan loyang bulat . 25 inci ukuran bulat ni, 25 inci . Okey, tuang adunan ke dalam loyang . Okey, adunan dah masuk. Sekarang mula kita nak membuat bunga . Sekarang mula kita nak buat dia punya tangkai bunga . Ini terpulang kepada citarasa masing-masing . Macam mana dia nak buat . Saya nak buat bunga bulat . Macam tu. Okey. Lepas tu saya nak buat warna kuning . Haa, terpulang . Okey. Kemudian saya nak letak warna merah pula. Kemudian lorekkan dengan lidi . Biar dia nampak macam bunga natural . Macam tu.
Okey, sekarang dah siap ya. Saya nak tambah sikit daun dia tepi-tepi ya. Okey, sekarang kek kita ready untuk masuk oven ya. Guna api yang bawah saja ya, sebab kita tak nak nanti hanguskan dekat atas ya. So bakar dengan guna api bawah ya. Okey. Okey, suhu oven 160 lebih kurang 30 ke 35 minit ya, ataupun terpulang pada oven masing-masing. Okey, kek marble jelita kita dah masak ya. Dah keluar daripada oven. Kalau dia menjelah ya. Okey, sekarang kita nak keluar daripada loyang ni, marble jelita. Nak buka dia punya baking paper ya. Okey, so kek marble jelita kita dah siap ya. Dah siap masak semuanya. Okey. Saya tak dapat potong kek ni ya, sebab di order oleh kawan. Okey. Okey, so terima kasih kerana menonton ya. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Goodbye. Okay,